Miss dan teman-teman, nama saya Giovanni Mole Davinci Siahaan. Saya akan menjelaskan sumber energi, yaitu terdiri dari dua macam, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui adalah angin, air, cahaya panas matahari, dan lain-lainnya. Dan energi yang tidak diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Karena energi yang kita gunakan setiap hari berasal dari energi yang tidak dapat diperbarui atau prosesnya berabad-abad. Maka kita harus menghemat energi listrik. Contohnya, mematikan lampu saat siang hari atau mematikan lampu saat tidak digunakan. Bye-bye Miss dan teman-teman.